Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan happy-happy selalu, as always. Jadi, kali ini gue pingin bikin video tentang unboxing lagi. Jadi unboxing kali ini ya dipersembahkan oleh Sephora. Kemarin tuh lagi ada promo, diskon 20%. Karena, pokoknya lagi ada promo gitu deh. Diskonnya tuh udah ada yang 20%, 15%, sama 10% ya, kalau nggak salah. Tapi itu diskonnya tuh based on apa ya bahasanya ya, based on like member member yang lo punya di Sephora. Berhubung gue punyanya yang Roots, jadi gue diskonnya 20%. Ini kelihatannya banyak ya yang mau apa sih namanya yang mau gue unboxing nih, kelihatannya banyak banget, tapi sebenarnya ini gue beli satu-satu karena seperti biasa ya gue mau ngumpulin sampelnya. Seperti biasa, kita cap-cip-cip dulu yang mana ya? Yang mau dibuka ya? Aduh, ini yang mana ya? Gue tau nih, banyak. Kayak ini apa ya? Kayak cleanser gue deh. Oke. Jadi, yang pertama itu adalah ini, cleanser. Jadi cleansernya, gue order lagi si Innisfree. Karena ini cleanser tuh dahsyat banget. Gue pakai ini buat bersihin makeup gue ya cuma 1,5 kali deh. Maksudnya kalau yang benar-benar bersihinnya tuh benar-benar bersihin eyeliner, kalau yang lama benar-benar harus 2 kali. Jadi kalau misalnya gue bersihin muka pakai ini benar-benar dahsyat banget. Semua makeup gue sekali sekali bersihin tuh benar-benar mempas, benar-benar keset banget, benar-benar bersih banget bersihinnya. Ini si Innisfree. Terus yang kedua gue si dari si Dr. Jart. Ih gila, packagingnya fancy ya. Jadi ini tuh cleansing foamnya gitu dari Dr. Jart. Mana sih kalau seandainya vlogger-vlogger beauty tuh masih liat ya. Tuh kayak gini nih. Nah, ada bunganya gak sih? Gak ada lah kalau ditutup. Nah ini dia cleansernya, which is gue amazed banget sama packagingnya, fancy gitu. Wow. Oh iya, ini tuh harganya $13. Yang ini harganya 26 atau 25 gitu. Tapi lumayan kan ya, diskon 20%. Lumayan banget. Nah, terus gue dapat 2 sampel lagi. Pertama dari Jo Malone. Ini Jo Malone yang mana ya? Yang pokoknya Nectar Blossom and Honey. Lumayan banget kan gue dapat sampel. Terus sama si Alice Brooklyn ini yang rasa salt. Lumayan kan, lumayan sekali nih. Yang kedua ini apa ya? Gue tuh sebel deh sama si Sephora nih kalau bungkusnya tuh yang kayak gini nih. Soalnya ini tuh jadinya terbang kemana-mana, nyapunya susah say. Tuh kan, serakan deh. Enak sih emang buat recycle, tapi kalau buat gue capek say, bersihin rumahnya say. Poste ya. Oh ya, yes. Tapi ya gue bersihin dulu ya. Aduh maaf ini ibu ya, ngeliat kotor dikit pusing. Nah, jadi yang kedua gue order ini si lipstick dari Huda Beauty yang matte, yang warnanya gue seperti biasa yang nude. Ini yang warnanya prom night. Gue kelihatan tuh ini dia packagingnya. Ini light banget. Terus ini dia packagingnya kayak ombre-ombre gitu, bagus ya. Dan ini dia warnanya seperti biasa nude. Gemes nggak sih? Kalau di taruh di tangan tuh kayak gini, ya ampun parah. Ini tuh smooth banget dia tuh, kayak begini kurang lebih di bibir gue. Wow, fancy. Nah terus gue dapat 2 sampel lagi. Ini apa ya? Ini dari Yacht to the People. Ini bagus juga nih brand ini nih. Ini si masknya sama si Smashbox yang
si primernya nih. Dan unboxing yang ketiga, tara, gue order ini bedak si Gucci, bedak Gucci yang gue order karena lagi ada promo 20% yang lumayan lah ya. Gue order nih bedak. Jadi dalam bedaknya itu ada si dustbag, kayak dustbag gitu. Nih warnanya tuh warna nude gitu. Lihat nih, ini warnanya nude. Dan ini dia dalamnya. Wow, gila keren banget ininya. Apa sih namanya, packagingnya? Wow. Jadi tuh kayak simple dan elegan banget. Jadi warnanya tuh kayak warna nude dan gold. Dan tara, ini dia powdernya. Dan powdernya, bener-bener wangi banget nih. Dan ada si sponge-nya di bawahnya. Nah, seperti ini. Dan packagingnya tuh fancy banget, gila, parah. Gue nggak tahu deh. Ini dia tuh ada jual apa sih namanya nih, refillnya juga atau enggak? Tapi gue ngeliat di Sephora sih belum ada ya dia jual refill buat bedaknya. Tapi gue nggak ngerti deh. Kalau di tempat lain mungkin ada kali ya, kayak di Holt Renfrew gitu. Tapi so far di Sephora gue belum nemu buat refillnya. Dan ini lucu banget para packagingnya. Ini gue beli tuh $81, tapi belum sama tax. 81 dolar dipotong 20% dari si Sephora. Main banget kan, say. Jadi kalau mau belanja tuh di sini lebih tunggu aja ada promosi. Jangan pernah beli harga benar-benar harga normal. Kalau tidak nyes gitu loh. Oh iya, sama lupa lagi gue. Ini harganya kurang lebih 30 dolaran, lumayan banget dipotong 20%. Dan ini dodole gue lupa order si sampelnya karena gue excited. Ah gila. Lagi diskon 20% tapi gue lupa banget deh ambil sampel 2 biji. Ah. Ya seperti itulah ya. Kayak gue tuh belum nemu vibe-nya gitu loh ya pas ngomong. Gara-gara udah lama ngebikin video tuh gimana sih? Nah, terus yang terakhir, ini dia yang saya sangat tunggu-tunggu, paket ini. Ini tuh gue tuh sebenarnya tuh nyampe tuh udah berapa minggu yang apa sih namanya, udah lama ini semua paketnya, tapi gue tunggu-tumpuk aja biar banyak itu unboxingnya. Saya ini apa? Ini sekali. Gue tuh dari dulu pingin banget beli ini, tapi gue pikir-pikir, aduh beli nggak ya, beli ya. Tapi karena berhubung gue tahun ini sudah memasuki kepala 3, sedih banget sudah. Wah, gila gue bentar lagi mau 30 tahun. Ah, gue invest di skincare sekarang karena kalau mau perawatan muka di sini dokter, aduh gila, kayak gue nggak mampu banget deh perawatan dokter di sini, kayak mahal banget gitu deh. Udah jiper duluan gue mau masuknya. Jadi gue invest di skincare. Tada! Gue memberanikan diri mencoba ini skincare karena gue udah lama banget pingin coba ini. Tapi akhirnya setelah gue pikir-pikir, okay, umur gue udah mau tua, bakal ada wrinkles itu, sebaiknya gue invest di sini karena dokter kayak gue bilang tadi mahal. Jadi gue beli si La Mer, gila. For the first time gue pengen cobain ini. Nanti gue bakal kasih tau kalian di unboxing selanjutnya gimana setelah gue memakai La Mer. Tapi gue nungguin skincare gue yang itu moisturizer gue abis dulu, baru gue bakal ngebuka ini. Dan gue bakal makainya tuh bener-bener, aduh disayang-sayang banget. Ini tuh pemakaiannya setelah gue dibuka itu, 2 tahun. Jadi gue bisa pakai ini 2 tahun mungkin. Semoga aja bisa gue pakai selama 2 tahun dengan 30 mili ini yang harganya. Itu harganya tuh parah mahal banget kalau menurut gue ya. Itu harganya mahal banget, makanya worth it banget pas lagi diskon 20% cus langsung diambil. Gue gak berani buka, bukain ntar aja ya gimana.
soalnya gue takut tiba-tiba berubah pikiran ini gue balikin atau enggak atau gimana. Pokoknya gue gak berani buka, jadi ya tapi gue seneng banget gue bisa beli ini. Seneng dan sedih juga sih, karena harganya tuh agak nyesek ya di kantong ya. Tapi gue bakal kasih tahu di muka gue yang sangat aneh ini. Muka gue tuh apa ya, muka gue tuh bener-bener aneh banget. Jadi tuh bener-bener sensitif-sensitifnya tuh parah banget. Cuma beberapa skincare doang yang bisa masuk ke muka gue. Kalau salah, bener-bener salah, bener-bener parah, bentol-bentol banyak banget di muka gue. Semoga aja. Ini ada apa sih di dalamnya? Gue gak tau sih. Gue agak norak gitu ya, karena gue baru pertama kali ini nyoba lamer. Terus, seperti biasa, saya gue ngambil sih dua sampel. Ini apa lagi ya yang gue ambil ya? Oh, ini serum sama si buat si mata. Nah, ini dia. Terus karena waktu terus gue lagi pas gue ngecek di buat poin lagi ada promosi si Sulwaso ini. Jadi gue ngepotong poin gue buat ngambil si ini, si sampel ini. Ini tuh yang serumnya yang 8 mili. Iya, gue dapet si Sulwaso ini yang serumnya. Kelihatan gak sih, say? Ini kayak, nah ini dia serumnya. Wow. Ya pokoknya nanti semuanya ini bakal gue coba. Semoga aja cocoknya di muka gue. Jadi nggak buang-buang uang gitu loh kalau nggak cocok. Tapi di sini kalau seandainya lo nggak cocok, ada masalah sama muka lo setelah pakai itu, kalian bisa banget balikinnya. Even lo pakai lamer terus lo nggak cocok, lo bisa banget balikinnya. Tapi sebelum 30 hari ya kalau di Sephora. Jadi kalau di sini tuh bener-bener deh, kita tuh sebagai customer tuh bener-bener kayak customer itu adalah bener-bener raja. Ini gue kemarin itu gue tuh lagi nyari kayak kalung-kalung yang agak ada namanya gitu loh, maksudnya yang ada simbol namanya. Nah terus gue pas lagi liat-liat, di Dynamite ada modelnya kayak agak lucu gitu. Terus akhirnya gue order deh. Sekarang kita lihat ya. Oh, dia tuh packagingnya ada 1-2. Ada bubble wrap lagi. Buka lagi. Aduh, gue suka banget nih unboxing gini parah. Kalian tuh ada gak sih yang seneng banget deh? Kayak ada suatu kepuasan gitu ketika paket Anda tuh nyampe di rumah. Parah banget. Kalau gue tuh suka banget parah. Nah, ini dia. Jadi yang pertama gue order si hand sanitizer yang ini, si Touchland ini yang spray, karena itu di sini tuh gel semua. Gue pengen cobain gitu loh hand sanitizer spray itu kayak gimana. Gue cobain ya. Oh ya, ini yang gue order itu yang ini parah banget, enak banget baunya. Parah, enak banget ini. Touchland ini. Aduh, baunya enak banget. Ini kalau gak salah tuh, oh ya, yeah. Si Forest Berry. Ini yang rasa Forest Berry. Aduh gila, baunya enak banget. Parah, ini enak banget, parah. Ini adalah kalung yang gue order, yang inisial gitu. Ini dia. Tuh. Gue order yang kayak ring light gue tuh sun black like a diamond banget ya. Nih, gue order yang inisialnya Kak. Nama anak-anak gue, Kelly dan Clay. Yang terakhir adalah, aduh, aku suka sekali deh. Duh, Zara, Sephora, jadikan saya brand ambassador dong. Kamu itu siapa, Putri? Kenapa kamu jadi brand ambassador? Kamu itu siapa?
bisa ngasih apa ya kepada mereka? Impact kamu tuh apa? Jadi besok gue mau kondangan. Temen gue ada yang nikah. Gue, gimana sih gue? Jadi gue order si kemeja buat kondangan. Yang pertama adalah si silk kemeja gini. Wow. Gue tuh bingung antara gue mau pakai yang warna putih gitu doang atau si ini. Nah, ini dia. Tapi kayak lebih bagus yang ini ya dibandingkan si putih ya. Tapi gue lihat dulu deh besok gimana pensnya. Jadi sekarang tuh Zara tuh sistemnya tuh kayak beli bundle gitu loh. Jadi lo beli baju, terus biasanya tuh ada scarfnya nih kayak gini ya. Jadi gue ini baju ini gue dapet scarfnya. Terus juga ada juga baju dapat si bandananya. Pokoknya jadi sistemnya tuh Zara tuh sekarang tuh kayak bandel-bandel gitu deh. Gue juga gak ngerti kenapa, mungkin mereka biar nyari duit lebih banyak lah ya. Kan gemes banget. Gemes banget kan. Gemes banget scarfnya. Dan gue juga order si sepatu karena Kelly tuh nggak punya flat shoes ya, gue beli ini ya, sneakers, gue beli dia si flat shoes, kayak gini doang. Tapi semoga aja pas ya sama dia, karena dia kakinya tuh cepet banget gedenya, gue nggak ngerti deh kenapa kaki anak bayi tuh cepet banget gedenya. Gemes banget sih nih flat shoes sekarang. Oke deh semuanya, berhubung gue ngomong kayak udah panjang dan lebar banget sampai berbusa seperti ini, gue juga udah capek ngomongnya. Jadi gue juga mau masak sama mau ngasih makan anak gue juga. Jadi sekian dulu video unboxing dari gue. Semoga kalian suka sama video unboxing gue kali ini. Kalau kalian suka sama video unboxingnya, kalian bisa like, share, komen, dan subscribe video gue. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, sahabat kalian, tukang bakso langganan kalian, tukang pulsa langganan kalian, tukang ojek langganan kalian, pokoknya semua orang yang kalian kenal. Makasih semuanya, dadah. Jangan lupa selalu sehat dan happy selalu. Bye-bye.